Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel TV. So di video kali ini teman-teman, gua nih lagi pakai akunnya editor gua ya guys ya. Kemarin kan kita sudah maxin senjata Evogunnya dia nih, gua turutin permintaan kalian semua ya. Terus kemarin gua bilang ke si Andre guys ya, ke editor gua minjem akunnya dia gitu buat gua pakai solo squad guys. Dan sama dia ternyata dibolehin ya. Ya udah kalau gitu sekarang gua pengen solo squad guys. Kita cobain main pakai akun ini. Padahal ranknya juga ini masih silver gitu ya kan tuh. Masih bronze 1 coy. Apakah kita akan dapatkan kill banyak dan boleh ya? Gak tahu. Atau musuhnya akan buat semua nih, kita gak tahu ya. Semoga aja musuhnya gak dapat buat lah ya. Ini kita setnya kita ganti dulu nih. Kita harus pakai karakter yang ganteng gitu ya. Kita pakai Alok aja nih. Nah kita pakai Alok. Terus si bajunya ini ya, bundle Orionnya ini kita ganti ke bundle yang warna merah cuy. Kita ganti dulu ya ke warna merah cuy, biar keren gitu ya kan tuh. Ada animasinya. Terus celananya mana nih, celananya ini langsung pakai. Nah kayak gini cuy ya. Gokil, gila sih. Nah terus petnya juga kita ganti nih. Petnya pet yang wolf cuy, yang serigala ya petnya ya. Yang mana sih petnya nih? Ah, lolot kali Garena sekarang nempat-nempatin posisi. Nah susah kali nempatin posisi ya. Ini kita harus ganti dulu nih pet skillnya nih. Kayak mana nih cara ganti? 2 jam kemudian. Skill lah cowok. Oh di sini nih ganti skill. Nah ini kita pakai Palko lah. Nah biar cooldownnya ceng-ceng gitu, cepat gitu. Oke okay. Nah gila sih, full Orion semua ya. Petnya pet yang skin Orion juga, bundle Orion. Shotgunnya juga shotgun Scorpio ya. Ini tema-tema Orion juga. Bah pokoknya ini udah kece banget cuy. Ini skillnya kita pakai oke okay lah, mantap lah ya. Yaudah kalau gitu kita langsung gaskin ya. Kita bakalan main solo squad guys. Semoga aja LTV boyan ya. Dan musuhnya pun semoga aja nggak boet gitu ya kan. Kan musuh-musuh buat gitu, biar Alif ini bisa Bakbuk hantam hayu. Wah wow, guys sudah masuk dalam battle royale, bertempur dengan tusun. Kita bakalan turun ke Obser aja nih ya. Ini biasanya Obser tempat-tempat barbar nih. Obser dahulu kala tuh rame guys. Gimana Obser sekarang ya? Apakah tetap masih rame? Nggak tahu. Oke okay, satu orang. Mana lagi? Sepi nih. Sepi nih guys nih, nggak ada yang turun di Obser nih. Kayak mana nih? Ayolah barbar sini, kita barbar ke Obser nih. Kita baku hantam hayu. Heran kali guys Obser. Oh ada musuh 2 orang ya. Oh 2 squad kau ya. Ada Pector nih. Boleh ya kita ambil Pector ya. Kita tekan dadanya. Kita tekan dadanya ya. Mana bocahnya? Astagfirullahaladzim. Mampus lu. Mati kau ya. Balik lobby ya. Bandel Orion nih poseng gua. Masih ada sih. Wah, gua tekan lo. Wah, gua kejar lo ya. Gua kejar. Wah, balik lobby. Mau kabur kemana? Gak bisa. Oke, udah habis kayaknya. Cuma 2 orang yang turun di sini ya. Dahulu kala tuh yang turun di sini tuh rame banget, guys. Sumpah dah. Bisa satu server HP sampai ngelek-ngelek gaming, cuy. Kalau sekarang tuh udah seperti inilah kondisinya. Ada yang baru turun, cok. Lah, ini baru turun anjing. Gak pakai palko apa gimana bocah nih? Gak tau. Nembak-nembak dia. Ngapain nembak-nembak, cuy? Lah, buat musuhnya, cuy. Lah, ini buat musuhnya ini. Astaga. Ada botnya, cuy. Alah, ini gara-gara ranknya si Andre ini akunnya masih bronze jadinya nih. Jadi ketemu bot, guys. Mampus kok ya, kok bisa hidup lagi dia. Oh tapi nggak apa-apa deh, walaupun musuhnya bot ya, jadi ngekill banyak cuy. Jadi KD-nya nih auto naik ke kunci Andre nih guys. Walah, gara-gara musuhnya bot jadi gampang ngekill ya. Jadi musuhnya pun jadi enak gitu buat dikill gitu. KD-nya auto naik ini akun si Andre ya. Oh ya by the way, kalau nggak salah nanti setelah update Free Fire kita nggak bakalan nemu es kepal lagi ya di jalan gitu guys. Jadi nanti kita nggak bisa ada shotgun. Jadi nanti kita nggak bisa ngeluting es kepal gitu ya kan. Nanti katanya global pun dibatasin cuma 8. Apa iya guys? Bener gak sih beritanya seperti itu guys? Kalau beritanya seperti itu mah kayak mana guys? Masih kita nggak bisa ngeluting es kepal di bawah dan kita
cuma bisa maksimal bawa 8 es kepal doang. Masa gitu cuy, kurang seru lah. Maksudnya kan sebelum update kan enak gitu ya, kan bisa bawa es kepal banyak-banyak. Masa sekarang cuma dibatasin 8 sih? Gak seru banget ini Garena, gimana guys ya? Ah, nanti gue bilangin ke Garena lah guys, biar Garena gak jangan kayak gitu lah Garena. Kasih es kepal banyak-banyak lah, jangan cuman 8 gitu, maksimal masa 8 sih. Udah ya, kita akan cari musuh lagi ya, baru kill 7 nih. Musuhnya masih banyak nih, masih 43 orang lagi. Yuk gaskan lah, kita langsung aja ke tengah ya, kita ke katul ya, let's go. Mana musuhnya nih? Ah, sepi nih, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari sini ya. Woi, keluarlah woi, keluar woi. Gak ada musuh guys. Ini kayaknya musuhnya campur ini. Ada bot, ada orang asli cu. Tapi gimana guys menurut kalian semua guys? Tampilan bandel Orion ini kece ya guys ya. Orang nih. Meledak pala antum ya. Bandel sudah merah, aim pun ikut merah nih dek. Jangan sampai kalian-kalian yang menggunakan bandel Orion ini ya. Kalian siapa yang udah borong bandel Orion ini guys? Komen di bawah guys. Yang udah pakai bandel merah ini ya, Orion ini, jangan sampai aim kalian kuning guys. Masa bandel merah aimnya kuning? Kan gak seru gitu guys. Bandel merah aim pun harus merah gitu ya kan. Gila ya, tampilan bandelnya kece banget ya. Kayaknya ini bandel termahal di FF di tahun ini deh guys. Di saat ini termahal gitu ya kan. Soalnya dia bandelnya banyak gitu warna-warnanya cuy. Dan nukerin tokennya pun banyak gitu ya kan tuh. Lihat aja guys bandel cuy. Wah gila sih, merah banget ya tuh. Ada efek animasi larinya juga tuh. Gila. Ya, kalau SKS-nya warna merah juga keren sih. Ini SKS-nya warna kuning sih. Nggak ada yang warna merahnya nih si Andre ya. Masih 42 musuhnya guys. Tidak berkurang-kurang ya. Kayaknya ini musuhnya kebanyakan botnya dah. Gara-gara akunnya si Andre ini jarang main. Masih bronze. Jadi tuh. Ya kan nih. Ini bot ini. Ah meledak tuh ya. Aim merah. Bandel merah. Udah auto gitu ya kan. Ini apa isinya nih? Oh. Tas 3, tas booster, boleh. Musuhnya tuh hatu-hatu kayak gini, itu pun bot guys. Ini maaf-maaf ya guys ya, Ali TV minta maaf banget nih guys. Gara-gara nih ranknya masih bronze akun si Andre, jadi musuhnya bot guys. Maaf-maaf ya, maaf banget guys. Dimaafin kan guys, dimaafin ya, gak apa-apa ya. Nantilah kita main pakai akun gua lagi ya guys ya. Soalnya gua lagi mencari tukar tambah akun ke si Jare gitu ya kan, yang lebih sultan gitu guys. Tapi kemarin si Jare malah ngeprank gua, cuma lah ngasih akun boet anjing, malah ngasih akun jelek, lolot banget emang si Jare ya, ngeprank mulu kerjaannya guys. Di mana lagi musuhnya ya? Kayaknya kita harus beli itu deh, beli yang tandain musuh itu ya kan. Tapi aku rasa ya ini kita karena pakai bandel Orion ini ya kan, ini kan bandelnya banyak animasi gitu guys. Jadi kayak ngelek gimana gitu. Ada merah-merah di map tuh. Boleh lah kita samperin ya guys ya. Di kanan satu, deket Ciplen ya. Deket Ciplen sama di bawah. Di bawah dulu lah ya. Kayak inceran di bawah dulu nih guys nih. Boleh kau. Ada step cuy. Kita gak kena pepe yang shoot lagi guys. Ini dia nih. Aimnya kuning cok. Mana nih merah nih, kalau di drag itu susah ya, kalau di pepeng shoot gampang cok, kalau dapet TM merah tuh. Ini aku lanjutin omongan yang tadi ya, gara-gara banyak animasinya ini bandel jadi agak sedikit berat gitu cuy. Aku sih ngerasanya kayak berat-berat gimana gitu ya. Sini kau. Kabur deh cok. Udah bot kabur lagi, bisa ngelak gitu ya, kabur ya. Bot zaman sekarang udah pintar cuy, canggih ya. Wah gila sih. Kita pepeng pakai shotgun. Gak kena lagi, lot banget ya. Di sampah gak sih? Yang di sampah lah. Udah buat nyampah lagi, awas aja ya. Mana? Gak kena kepalanya, udah dikeker padahal. Di sana ada lagi tuh. TN dulu nih. Jangan sampai disampah sama bot ya. Gila dia. Ada animasi kill-nya, coy. Gila sih ada animasi. Nih guys, kalian lihat ya, kok nggak ada animasi kill sih? Tapi kan ada animasi keluar gitu dah. Hilang aing, persen tadi ada animasinya kok hilang gitu ya. Coba kita tes lagi ya. Iya, ngekill harus pakai shotgun biar ada animasinya. Lolot banget ya. Coba nih ya. Kita kill jarak dekat nih. Ini. Nembak apa kau bot, woi? Woi, bot nembak apa? Nembak apa deh, guys? Lolot banget ya. Kita majuin. Dadar. Nah, kalian lihat ya, animasinya, guys. Wah.
Wah gila sih animasi kill coy, the best. Nih, ini buat apa? Lagi perang ya kerjaan nih buat. Ku pecahkan pala kau ya. Ah, knock kau. Ah. Ah, meledak pala antum. Meledak pala bot. Eh. Apa nih bokong-bokong gaming nih? Eh. Kok enggak kena pula ah? Kok enggak kena pula? Busuk nih aim. Nah, gitu dong. Kita end. Habis kok ya. Ini mana musuh aslinya ya? Kok enggak ketemu musuh asli dari tadi gua ya, guys ya? Ketemunya bot semua, cu. Tuh. Mana ini? Tapi enggak apa-apa lah ya, dapat kill lah. Udah 19, cu nih. Wah, gila sih 20 kill anjay. Kalian semua kalau ketemu musuh bot kayak gini ngekill paling banyak berapa, guys? Ini Ali TV 20 nih. Bisa bisa kill 40 enggak ya? Tahu. Kalian bisa 40 nih. KD-nya auto 40 nih, guys. Gimana nih enggak kena-kena nih, lolot banget ya? Pepeng, pepeng woi. Nah, susah banget guys mau pepeng juga ya. Oh, ini dia nih. Apa nih bot baru keluar dari zona anjing. Bot ngikutin zona, cok, jalannya. Sini woi. Ini dia di balik. Ih, ngapain dia itu? Astaga. Ih. Ah, meledak kau ya. Lolot, cuk. Botnya. Oh, meledak lagi pala antum ya. Gila sih. Bot bisa nge-like pula. Ada aja. Wah, ini katananya kurang nih. Ini katananya kurang efek merah nih. Kita harus ganti katana yang oh, kalau nggak salah ada bonus top up machete deh kemarin ya. Machete yang Orion ini ya. Berarti kita harus pakai machete itu coy. Ada yang warna merah tuh bonus top up tuh. Biar serasi gitu kan warnanya ya kan. Jadi merah-merah Orion semua gitu guys. 23 kill oke bisa lah nih 40. Oh di depan nih boleh kita samperin ya. Kita samperin ya guys ya. Ini harus dapat 40 kill nih. Nggak mau tahu ya. Pasti bisa nih 40 kill nih. Ah meledak pelantum ya. Ayo. Ayo nih tadi di bawah nih. Ayo ada perang-perang ayo. Oh ini dia nih. Weh, weh, why you always in the moon? Ah. Ah. Headshot pala antum meledak ya. Oh, nih jauh nih, jauh nih. Kita kena ya lah. Ah, habis kok ya. Oke. Okay. 40 kill, guys. Kita harus cari kill banyak-banyak. Cari kill cepat-cepat. Oke, okay, nice. Oke, okay, 27 bisa ya, 40 ya. Oh, ini nih. Oke, okay, nice, knock. Dia nembakin apa lagi ke sana ya? Ini kayaknya ada bot lagi di sini. Dia nembak-nembak gitu coy, ke sana coy. Kita end dulu. Oke. Okay. Ada di sini tadi nih. Oh, ini nih di atasnya. Oke, okay, nice. 29. Bisa gak sih 40? Bisa lah. Ayo, yuk, yuk, yuk. Kita harus cepat-cepat, guys. Kita harus cepat-cepat ya. 30. Oke, okay, 10 lagi. Bisa lah nih 40 nih. KD auto 40 akun Chandra nih, guys. Gila sih mengalahkan pro player ya. Mengalahkan KD pro player, guys. Padahal cuma ngekill bot anjing. Anjir makin rame cu. Gila makin rame ya. Akhir zona makin rame bot cu. Oh di sini nih. Ini nih. Oh oke okay, oke okay, oke okay. Nice. Awas kau. Oh meledak pala antum ya. Oh ini nih. Meledak lagi. Oh di belakang masih ada nih. Wih. Kabur. Eh musuh asli cu. Oh musuh asli nih. Bisa lari anjing musuh asli. Beda ya kalau musuh asli bisa lari coy. Ini nih. Ah, tuh ya. Musuh asli apa bohongan sih ini? Tahu. Oh, kayaknya bot dah. Bot sekarang bisa lari anjing. Gua baru tahu bot sekarang bisa lari, guys. Oh, ini dia nih. Nah. Alah. Lolot banget gak kena-kena. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. 40 kill, coy. Gila sih 40 kill anjing. Gara-gara Aldi TV pakai bundle Orion ya. Boh, gila 41 tuh. Buyah nih bisa nih. Gila meledak pelantum ya. Sisa satu lagi ini di depan ya. Kita pepengsut pakai shotgun Scorpio guys ya. Pakai shotgun Kalajengking. Kita majuin. Set. Meledak. Buyah. Gila sih. 42 atau 43 kill ini. Gila sih guys. Bronze ini gara-gara bronze ini ya. Jadi kita ngebuk wet anjing. Oke, nice. Naik bronze 2 ya. Nice.
43 kill coy. Gila sih GG Gaming ya. Aldi TV killbot paling banyak ini cuy, 43 ya. Kalau kalian semua berapa guys killbot paling banyak guys? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Nah jadi itu dia guys, kita sudah coba solo squad pakai akunnya si Andre ini ya. Kita udah pinjem, besok gue balikin lagi nih akunnya ke si Andre guys ya. Ya semoga aja dia senang lah dengan pemberian Aldi TV ini ya kan. Gue top upin kemarin, gue maxin juga shotgun Scorpio nya ini. Ya sebagai apresiasi ke dia lah, karena dia udah ngeditin konten-konten Aldi TV tuh lucu-lucu guys, bagus-bagus gitu ya kan. Kalian pun senang gitu nontonnya guys, kalian suka gitu. Jangan lupa di like dulu guys nih, biar nanti makin semangat guanya cuy, makin semangat nonton, dan Bang Andre pun makin semangat juga ngeditnya. Oke okay? Yaudah guys, gue Alim Abrasa, thanks for watching The Focus, and peace out to the next video.